Tuan hamba begitu bahagia sekali kerana dapat menikmati makanan dari Sabah dengan suasana yang begitu tenang di pondok yang begitu mewah dan hari yang begitu indah. Inikah syurga dunia? Allahumma. Hello dudes and dads, the name is Razor Dude. Ya, hari ni video lain daripada yang lain sikit. Sebab apa? Sebab ini bukan video gameplay, ini bukan video vlog, tetapi ini adalah video mukbang guys. Ini video pertama aku akan aku buat mukbang makan makanan Sabah, iaitu latok. Ini fresh dari Sabah yang mak aku beli dekat Sabah, dia bawa balik. So mak aku beli dalam 4 kilo, banyak pula. Tapi tak apa, mak aku buat special dua ni, so aku nak rasalah macam mana dia punya kombinasi dengan latok ni. Okey, ini pedas, ni pun pedas, so nak tengok mana satu kena dengan latok ni, sama ada satu je atau dua atau dua-dua sekali. Kita tahu. So tanpa buang masa, mari kita teruskan kita punya mukbang ni. Okey guys, aku nak cubalah guys. Ni guys, fresh guys. Ni sudu. Okey, sudu ni aku rasa apa, kita ni orang macam pahlawan ni, kita tak guna lah sekarang, kita guna tangan. Sunah. Okey. Dia guys, fresh. Orang kata kat online ni berkata masin lah apa bagian. So ya, kita cuba dulu rasa masin ke tak. So kita akan cuba ni lah. Kita tengok macam mana dia punya rasa, bang. Alright. Kita tengok, kita bagi rendam tu eh. Rendam kau-kau eh. Bismillah. Ui. Mak aku memang pandai buat sos guys. Dia punya masam, dia punya pedas. Lepas tu dia punya masin je ni. Jom kita makan yang tanpa kuah pula, okey? Tanpa kuah kita rasa macam mana? Okay. Tanpa kuah dia rasa macam masin, not bad. Dia, mungkin yang banyak review kata pahit apa semua tu kan, macam tak sedap tu, mungkin tak fresh kot. Ni aku rasa fresh guys, segar nak mampu. Dan dia ada rasa lendiak sikit. Taklah banyak, tapi lendiak sikit lah. So texture dia agak, ialah macam slimy sikit kan. Tapi nak rata macam tu pun okey saja. Tapi lagi ngam, kita kena cicah lah, kena buat juga. So recommended untuk orang yang nak makan ni, biar dia punya cicah tu, kuah tu, biar macam pedas masam. Kalau boleh pedas lebih lah. Masam tak limau sikit kan. Okey, kita cuba ini guys. Kita cuba ini ya. Tengok guys. Dalam tu kalau hang mau makan, dia meletup macam mercu tau. Raya datang wei. Okey. Raya basah bang. Okay. Sedap eh. Banyak eh. Tapi kan, aku rasa ini paling lewin lah. Bukan nak kata dodot, bukan kata yang ni sedap, tapi dodot sedap, tapi paling win kena yang ni. Ini special mak aku buat ni. Aduh, nak kena buat lebih ni. Okay, kita cuba ya. So rating untuk latok ni, aku bagi 5/10. Untuk latok saja makan mentah. So kalau macam kita kena buat ni, kalau ada sos, aku rasa aku bagi 9/10. Sebab memang kena ada cicah. Kalau makan macam ni saja, aku bagi 5/10. Okay lah. Half-half lah. Okay. Very nice.
Sebab tu kalau orang bawa ni banyak sikit kan. Sebab tu kalau kita makan, kita kena stand by side, orang kata apa, side menu atau dish atau cicah, untuk kita menambahkan dia punya kombinasi dia tu, okay? Alamak, macam master chef dan juri. Memang terbaik. Sedap lah makanan Sabah kat ni. Apa, siapa yang orang Sabah dekat sana, main komen sikit kat bawah ni kan. Kalau orang Sabah tu, jangan lupa lah like lah. Aku cuba makanan hampa tu. Oh. Makanan Sabah ni. Pedas, mak aku buat memang pedas. Kombinasi yang terbaik. Ni. Tuan hamba begitu bahagia sekali kerana dapat menikmati makanan dari Sabah dengan suasana yang begitu tenang di pondok yang begitu mewah dan hari begitu indah. Inikah syurga dunia? Oh, lama lama. Reza, silap tak masuk teater. Ayak kosong pun sedap. Alamak. Guys, dan mari kita cuba lagi guys. Ya Allah. Woo, banyak weh. Hantar. Dia macam apa tau. Bas, dia macam kalau kita ada buah, orang panggil makanan yang paling basah bagi aku, watermelon. Tapi kalau macam sayur paling basah aku rasa ni tu, latok. Memang dalam ni pecah dengan ayak-ayak semua. Kita makan sekali dengan bawang-bawang ni, mak aku buat. Ayam asam ah, orang kata ni ayam asam. Yang ni win lah. Ni sedap. Serius. Biasa makan makanan Thailand. Makan ikan sweet sour tu. Ni masa macam ni. Pedas. Tak sangka makanan mukbang aku yang pertama ni melibatkan makanan yang begitu unik sekali, iaitu latok dan suasana yang begitu tradisi, yang begitu tradisional. Aku ni papah lawan tengah makan makanan Sabah. Pedas bang. Mak aku buat ni betul-betul bagi pedas bang. Adakah aku ni anak derhaka sampai menyeksakan aku dengan cabai yang begitu pedas sekali? Adakah aku anak soleh dan dikurniakan makanan yang begitu sedap? Renung-renung kan? Adakah dodo sekali? Setiap kali kita makan, pecah tau. Masih baik mak aku ambil yang fresh punya. Terbaik lah. I love it. I love you, mom. Sedap. Ya, sampai lalat pun, man. Dia guys, latok. Cantik kan? Cantik bai. Fresh, ni fresh punya tau. Kalau tak fresh dia ada yang versi kecut macam ni. Yang ni kecut punya tau. So dia punya cecair dalam biji-biji tu dah pecah. So tak rasa dia punya sensasi letupan tu.
Sorry guys, pedas. So ni win. Sos ni pada win. Ha? Ah. Ni pun win juga. Tapi kena, paling kena yang ni lah. Mak aku buat ni. Terbaik guys. So yang ni mak aku tak order daripada IG shop ke apa. Memang stay pada Sabah. Kalau macam IG shop ke apa, dia akan sediakan sos sendiri. Tapi kami buat. Ni fresh. Kami buat sendiri. Pok lalat ni. Kami buat sendiri. Dan ni pun fresh. Memang terbaik. Win. Okay, dudes and dudes, setakat situ saja video mukbang untuk hari ni. So, ya, yeah, ini video yang pertama kali aku buat mukbang. Jadi, kalau hampa suka video ni dan hampa nak aku teruskan buat konten ni, mukbang makan ni, hampa jangan lupa like, komen dalam video apa pendapat tentang video ni. 3K like kalau hampa nak video macam ni lagi. Dan, ya, yeah, kita jumpa di masa yang akan datang. Tuan hamba, pergi dulu. Ampun, tuan aku, seribu. Seribu ampun. Assalamualaikum.